Sekolah di depan rumah, bocah ini minta diantar ayah. Diantar ke sekolah naik motor oleh ayah tentu sangat menyenangkan, apalagi jarak sekolah dan rumah cukup jauh. Tapi, kalau sekolah hanya di depan rumah alias cuma satu langkah dari rumah, tentu saja enggak perlu diantar pakai kendaraan. Tapi, hal tersebut tidak berlaku untuk bocah ini. Meski sekolahnya di depan rumah, bocah yang masih duduk di bangku TK tersebut tetap minta ayahnya untuk mengantarkan dirinya menggunakan sepeda motor. Dalam video tersebut tampak seorang bocah laki-laki diantar sang ayah ke sekolah menggunakan sepeda motor. Sang ayah bahkan terlihat menggunakan helm, walau sekolah hanya di depan rumah. Hanya tinggal menyeberang, bocah TK itu sudah sampai di sekolahnya. Tapi lucunya dia tetap minta antar menggunakan sepeda motor. Walau perjalanan hanya sebentar, bocah laki-laki itu tampak bahagia saat diantar ayahnya menggunakan sepeda motor. Dia bahkan melambaikan tangan ke ibunya sebelum berangkat.